Ini dia tempat makan malam saya malam ni. Barkat Roti John asli. Dari jauh pun dah bau dah. Jom kita masuk tengok Roti John dia macam mana. Nampak tu ayam dia bergolek-golek dalam ni. Ni kalau ada bajet lebih boleh try ni. Wah, macam restoran makanan segera. Siap ada mic kat sini lagi. Ada ayam golek, seekor RM24. Setengah ekor RM12. Memang tak kena dengan bajet kita lah. Ah, ni dia kena dengan bajet kita. Roti John. Satu tu RM5. Yang setengah RM2.50. Nampak tu. Selalu saya makan roti John, ayam daging yang ni ikan bilis eh. Roti dia pun tengok, keras lain macam je. Tengok pun macam baik je. Apa lagi? Order lah satu. Boleh kak eh? Satu kak eh? Inilah rupanya roti John asli Barkat. Nampak panjang. Dari ujung sana sampai ujung sana. Roti yang digunakan lain daripada tempat lain. Yang ni ditempah khas untuk restoran Barkat saja. Dan ini inti dalam dia. Kalau selalu kita pergi makan roti John, kita ada nampak dia macam letak sos ataupun mayonis meleleh-leleh. Tapi untuk roti John asli Barkat ni, tak ada langsung. Dia bagi sos asing. Siap ada timun lagi. Apa kata kita rasa dulu macam mana? Roti dia lembut. Gebu. Kerat luaran dia agaklah keras sikit. Tapi dalam dia lembut. Gebu. Sebelum-sebelum ni saya pergi makan roti John. Inti dia daging, ayam. Yang ni terasa macam sardin ataupun ikan bilis. Memang lain benda lain. Ada rasa lemak-lemak telur. Masih-masih ikan bilis. Masa dia bakar tadi, dia tuang bahan dia ataupun inti dia sangat-sangat banyak. Lepas tu, masa dihidangkan, nampak garing. Melekat dekat roti. Mungkin kena cecah sos kot. Bau rasa dia naik lagi. Memang betul. So dia agak cair. Rasa macam sos yang dicecah dengan keropok ataupun keropok ekor. Roti John ni, dia ada rasa-rasa ikan. Cicah pula dengan sos. Rasa dia. Memang sangat-sangat sedap. Pedas-pedas manis sos tu. Masing-masing roti, lemak-lemak telur. Wow. Kombinasi yang sangat-sangat menarik. Dalam mulut saya ni dah rasa macam medan selera. Tapi memang sedap. Makan saja pun sedap. Nampak kunyah roti dia tu. Gebu, lembut. Masih ada kenyal-kenyal kerak dia ataupun kulit dia ni. Roti yang digunakan berlainan dengan roti John di tempat lain. Roti John tempat lain kosong. Dituang pula sos lembik. Yang dekat Barkat ni kering. Masih lagi kental, kekal bentuk dia. Kat tempat lain memang tak jumpa. Selak. Seekor ikan bilis pun saya tak jumpa dalam ni. Mungkin ikan bilis tu dipisah dengan bahan-bahan yang lain. Lepas tu dicampur dengan telur dan disapu dekat roti. Lepas tu dia bakar. Itulah yang menghasilkan roti John yang sangat-sangat sedap. Kering. Sebab tu dia bagi sos untuk jadi cecahannya. Kalau kita makan saja roti John ni, dia akan terasa macam sandwich yang ada tuna. Kalau kita cecah pula sos dia, dia akan rasa macam burger tuna ataupun sandwich tuna yang ada sos yang dilimpah dengan sos mayonis. Menyerap sos dia tu. Ah, ke dalam roti. Memang terbaik. Makan kering pun sedap, cecah sos pun sedap. Pada yang nak rasa roti John asli, datang ke Barkat Roti John asli yang terletak di Bacang. Tak tipu, memang asli. Cicah sos lagi sedap. Datang cuba sendiri, baru tahu dia punya pegi macam mana. Lagi sedap. Selalu juga. Boleh katakan selalu juga. Seminggu sekali atau sebulan dua kali macam tu lah. Saya makan roti John ni sejak tahun 80-an lagi. Dia different dengan roti John yang lain lah. Roti dia lembut. Roti dia pun okey lembut. Roti dia lembut, garing. Macam inti dia pun sedap. Dia tak macam telap minyak tapi dia rangup gitu. Dia ada special ingredient. Kalau kita tengok dia punya inti dia tu, memang kita pun tak boleh nak jangka apa lah. Memang special lah. Tak
tak mahal sangat. Berbaloi. Berbaloi. Saya rasa okey harga dia. Nama saya Muhammad Adli bin Isnin. Saya adalah apa tu membantulah bantu pada bapa saya. Sejak tahun 1978 ke Singapura bawa ke sini tapi kekalkan nama John tapi ikut cita rasa orang Melayu. Dia yang aslinya ialah daripada dari segi resipinya tak berubah sejak dahulu sampai sekarang. Roti tu keras dan memang kita tempah khas. Khas untuk buat roti John. Dan bila kita sapu dengan anti roti itu, dia akan ranum dan memang sedap makan. Pada panas lah, dia sedap. Kita tak ada ayam, tak ada daging. Kita memang ikan bilis. Blend halus-halus, kan? Campur dengan telur dan kita sapu. Ada dua menu utama. Roti John asli dan ayam golek. Ayam golek ni idea dia bapak saya dapat daripada Mekah. Memang kalau panas-panas masak makan tu memang cicah dengan sambal, oh memang sedap. Mulai dari pukul 4:30 tu sampai pukul 12. Setiap hari, setiap hari. Siapa nak rasa keasnya roti John dan ayam golek, datanglah di kedai sini, insya-Allah akan rasa nikmatnya.